الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله على الله توكلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلف كرس الله سره، فالعبارات ataupun العبارات setengah nasar dia tak ada fa. فالعبارات قوتن قوتن لعائلة المستمعين. Fal-ibaratu kutun lil-mustamin walaysa laka illa ma anta lahu akil. Allah. Walaysa laka illa ma anta lahu akil. Maka segala ibarat yang diibaratkan oleh segala orang yang muhakkik, orang yang mutahakkik, yang di kalangan arifin billah, yang tersebut itu dipanggil sebagai makanan segala hati fakir yang mendengar akan dia. Dan tiada harus bagimu melainkan suatu yang harus bagimu memakan akan dia. Yang seperti bahawa tiada sah engkau makan makanan yang membunuh akan dikau. Maka tiada harus bagimu mengata dan menerima kata yang membunuh akan dikau. Dan tiada harus kau dakwa yang tiada daripada adatmu dengan semata-mata bahawa hendak engkau lihat dan faham, dan jangan engkau sangka tiap-tiap orang yang faham akan suatu kata itu telah dirasainya akan dia. Dan tiada harus bagi segala syekh itu bahawa menyebutkan mereka bagi segala murid pada barang yang menghilangkan akalnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata olehmu pada segala manusia pada barang yang memberi paham mereka itu. Jadi sini tuan pengarang menyerupakan, iaitulah maka segala ibarat. Apa makna ibarat? I'lan bil jadi, itu mana ibarat. Ibarat mana al-ihlan, dia memberi ketahui pada kita bil jali, dengan terang. Awak nak pergi mana? Saya nak pergi Melaka. Itu ibarat. Kalau tanya awak nak pergi mana, dia tak cakap, dia tunjuk. Itu lawan ibarat. Dia panggil apa? Isyarat. Isyarat mana al-ihlan bil khafi, dia memberi ketahui tapi dengan cara tersembunyi. Dia tunjuk tentu je. Itu isyarat. Ya. Ha. Si Polan ada datang. Dia kata, mana apa belakang? Kalau dia kata ada belakang, itu ibarat. Kalau macam ni, itu isyarat. Lawan ibarat ialah al-isyarah.
Maka kalam sufi banyak digunakan ibarat dan banyak di sana digunakan isyarah. Dalam kitab-kitab yang atas-atas semuanya digunakan isyarah. Ada nokta, ada pusing macam-macam. Semua ada isyarat-isyarat dia orang. Ya, ada pakai kalimah huruf. Ya, apa isyarat alif, apa isyarat ba, sampai huruf ijak ya, ya. Itu semua ada isyarat-isyarat yang tertentu. Ya, itu kalam ni. Jadi sini pada ibaratu qutul lil a'ilatil mustami'in. Maka segala ibarat yang diibarat, yang dibuat, diolah maknanya oleh kalam-kalam arifina billah, orang yang arif, yang benar-benar mengenali Tuhannya. Oleh segala yang mutahakik, mana orang yang tahkik dalam makrifat sebenar dengan Tuhan, yang tersebut itu dipanggil apa tu? A'ilah. Ya, dipanggil sebagai kutu, kutun lil a'ilatil mustamin. Kut mana makanan. Biasanya makanan asasi dipanggil kut. Ya, ha, kut. Imam Ghazali pernah sebut dalam Minhad lapas kut. Apa dia kata? Hazal zaman zamanus sukut waridha'ul hazal zaman zamanus sukut waluzumul buyut waridha'u bil kut. Ah, tu kut. Ila antamut. Hazat zaman, kata Imam Ghazali, zaman dia tu. Zaman kita ni teruk, zaman dia lagi dah. Zaman sukut, zaman banyaklah kamu berdiam, jangan banyak sangat bercakap ingin. Banyak percakapan yang lari. Hazat zaman, zaman sukut. Waluzumul buyut, dan banyak kamu melazimi di rumah. Waridha'u bilkut anikut. Dan redha'lah kamu dengan makanan sekadar saja. Untuk menjadi sebab ya kehidupan dan buat ibadah kepada Ta'ala. Zaman sukut, kemudian asing diri, rezeki sekadar ada sikit pun cukup. Kemudian sampai bila? Ila antamut, sehingga kamu mati, sehingga malakul maut menjemput kamu. Itu maknanya demi menjaga akidah Islam, makrifah kita dengan Tuhan, dia kena banyak maknanya membuat riyadhah dan mujahadatun nafs. Maka di sini disebut oleh tuan pengarang ibarat oleh orang yang mutahakik yang tersebut itu ialah makanan segala hati yang fakir. Ya, hati orang yang fakir. Fakir ni apa? Fakir ilallah. Bukan fakir tak ada harta benda, bukan. Ini fakir, fakirul qalbi. Mana hati dia sentiasa bergayut dengan Tuhan. Setiap nafas bagaikan orang yang tenggelam di tengah lautan. Macam mana kalau sampan kita pecah, kalau ataupun kapal pecah, ketiga itu masing-masing data terkapai-kapai. Ketiga itu hati dia bulat dengan Allah Ta'ala. Begitulah hati para arifina billah setiap saat. Walaupun dia duduk dalam mahligai, walaupun duduk dalam rumah besar ke apa, ya, tapi kalbi dia tu sentiasa fakir dengan Tuhan. Dia tidak berhajat, dia tidak bergantung, dia tidak bersandar hati dia kepada dirinya. Sebab dia kaya raya, sebab dia ada pangkat jawatan, tak. Dia tahu dia ni fakir, hina. Apatah lagi nak bersandar pada orang lain, tak ada. Dia betul-betul dia merasakan samadillah, Allahus samad, tempat tumpuan. Maka kalbi dia sentiasa bertumpu, bergayut, berharap, bersandar, berpaut kepada Allah Ta'ala, tidak pada yang lain. Sebab orang yang macam ni sentiasa mendapat madad, bantuan. Tahakkak bifakrika yamunduka biyina'ih. Tahkikkan kamu fakir dengan Tuhan. Nasai Tuhan bantu rohani kamu dengan berbagai-bagai madad, bantuan akan sampai. Tapi kalau dia rasa dia handle diri dia, dia rasa dia urus diri dia, dia rasa dia boleh capai benda tu, dia boleh hasilkan, dia tak nampak Tuhan. Maka orang tu dipanggil mahjubun, orang yang masjun. Dihijab, di dinding dan di penjara kalbi dia, dia tak boleh pergi ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana menerangkan mendengar akan dia tadi. Ya, mustami'in mana yang mendengar akan dia. Apa saja kalam-kalam tu ibarat apa dia panggil? Makanan. Makanan dia masuk dalam perut. Begitu juga pendengaran dia masuk dalam kalbi kita. Dan tiada harus bagimu melainkan satu yang harus bagimu makan akan dia lah. Ya, jadi makna masing-masing. Makan mengikut
kemampuan dan keharusan bagi dia. Kita letak satu makanan banyak kan, jadi orang yang makan tu dia tak boleh makan sembarang, dia kena makan mengikut keharusan dia. Kalau orang yang sedang sakit, dia kena makan cara orang sakit. Kalau orang yang tak sakit, dia makan cara orang tak sakit. Budak-budak yang tengah sihat, segar, bugar lagi bukan? Umur berapa tuan-tuan? 16, 17 tengah-tengah sihat. Itu letak kambing apa pun, dia makan dah apa tuan. Kalau kita dah tua ni macam dia makan sikit kepala dia berdengung. Ya, makan gula lebih sikit kan dah huyung hayang badan. Sebab apa? Ha, kita dah banyak penyakit. Ya, banyak penyakit. Makan-makan dia kena jaga, kena sukat. Sebab tu setengah kalaman, kalam-kalam ulama sufi dia kata, makanlah kamu sebagai makan orang yang sihat. Apa makna dia? Ha? Makanlah kamu sebagai makan orang yang sihat. Orang yang sihat, tak ada apa-apa. Dia makan ada resiko tak? Tak ada apa. Dia makan apa pun tak ada risiko, saja sihat badan dia macam budak-budak tengah sihat tu kan. Ha, begitulah maksud dia. Makanlah kamu, wana ambillah oleh kamu akan dunia sebagaimana orang yang sihat roh dia dengan Allah Ta'ala. Dia ambil dunia tak masuk dalam. Ada tempat tangan dia letak dunia. Sahabat-sahabat kaya macam mana pun, dunia dia tak benar sama sekali masuk dalam kalbi. Dia tak kat luar. Kalau dia masuk dalam, rosak habiskan. Konteks makrifat dia rosak dengan Tuhan. Banyak letak kat luar je. Ha, tapi nak letak kat luar tu kena pandai. Terus tak kuat binting dia terus tembus ke dalam. Dia tembus ke dalam dia ambil layak dia. Ya, dia pun jadi hubbud dunia habis pum terbalik. Ya, ada dunia tak boleh letak luar. Jangan bagi dia masuk dalam. Ya, dia buat dia pengacau. Kalau dia masuk dalam macam perompak masuk dalam rumah kita habis layak dia. Kita letak dia kat luar je. Ya, ha, dia bila letak luar insyaAllah dalam dia senap. Dalam dia sihat. Dia macam kereta enjin lah tuan. Kalau dia punya gasket tu cantik lagi, okey. Tapi kalau gasket dah bocor macam air pun masuk dalam, dari enjin ambil lah, kena overhaul boleh. Ya, gasket dia bocor je, air pun masuk je dalam, dalam enjin ambil lah. Boom, temperature pun naik. Meletup tu. Kalau tak berhenti meletup gitu. Begitulah. Mana kalau kita masih kuat lagi, ya, gasket dia kuat, okey dalam salah. Tapi kalau ada tak kuat, dia bocor je kan, masuk air dan habis. Itulah rohani kita. Ya, kalau dia bocor je kan, habis, pum. Ya, hubbud dunia masuk, dia bocor habis. Hubbul mal, hubbul riasah. Kasih harta, kasih pangkat, kasih jawatan. Dah hidup dia sampai ke mati, kerja dia berebut. Tak habis-habis berebut jawatan. Dia jadi hamba jawatan, bukan hamba Tuhan. Yang muka ni takkan sampai ke Tuhan kan. Kita pusing. Buang semua tu, kita dengan Tuhan terus je. Baru dia dapat satu nikmat luar biasa akan dibuka oleh Allah Ta'ala. Ya, farriq galbak minal aghyar yamla'u bil ma'arif wal asrar. Kosongkan batin hati kamu daripada makhluk. Buang perasaan makhluk nak menghadap kita, makhluk nak besar kita. Ya, jangan jadikan hati kita terhege-hege nak suruh orang pandang kita. Terhege-hege suruh orang muliakan kita. Ya, karut tu buang. Terus menghadap wajih ilallah, tawajuhkan hati kamu terus kepada Allah Ta'ala. Itu yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahawa di belakang tu ada rahsia yang dibuka oleh Allah Ta'ala yang sangat hebat. Futuhat, ma'arif, fuyudat, limpa, anwar, macam-macam tadi. Yang telah didapat oleh arif billah, orang yang betul-betul mengenali Tuhan. Situlah nikmat sebenarnya dengan Allah. Bi fal yafrahu. Dengan aku taklah kamu seronok dan gembira. Bukan berseronok dengan makhluk, harta benda bukan. Ada harta benda tak apa, jangan seronok dengan dia. Itu benda berbeza tu. Ada saja tak apa, jangan seronok. Seronok kita billah dengan Allah Ta'ala. Bahawa dia selamat hidup dengan. Dia tak akan dipengaruh dan dia tidak akan dipenjara kalbi dia. Allah kan. Dan tiada harus baginya melainkan sesuatu yang harus bagi. Macam budak-budak juga dalam ni. Budak-budak kecil macam kan. Dia minum susu yang basi. Jangan bagi dia makan roti canai kan. Budak roti 4 bulan, 5 bulan. Yang kita bagi dia apa? Masak asam. Maut ke dia. Ya, kejung kawan kau mati tu. Dia tak boleh makan. Belum layak lagi. Perut dia belum stabil. Sebab tu sampai sekarang pakar perubatan dunia tak dapat jawapan. Ini tuan guru saya cerita lah.
Tuan Guru kita sampai sekarang, pakar perubatan dunia, ya, tak dapat kesan apa sebab penyakit usus. Dah tua penyakit usus dia. Sebab apa? Ha, Quran dah jawab. 1400 tahun lebih Quran dah jawab. Ya, budak-budak mesti dia susukan apa? Haulaini kamilain. Haulaini kamilaini. Mana 2 tahun genap. Bagi dia susu je, jangan bagi lain. 2 tahun genap. Bau usus dia akan lalu. Kena bawa pergi makan lain. Ini baru setahun lebih dengan ngah jemput-jemput masuk. Putih canai masuk. Macam-macam kita sumbat dalam. Dia makan kan. Tapi akhirnya usus dia dah tua esok masalah. Quran dah beritahu. Ya, Quran dah isyarat. Haulaini kamilain. 2 tahun genap. Bawa dah ubah bagi makan. Bagi susu je kan. Ya, itu rahsia yang Quran sebut. Maksudnya, letakkan satu benda kena pada tempat. Begitu dalam kutul arwah, makanan roh. Orang peringkat ni, dia bawa zikir kalbi. Bagi kalbi dulu, dia bagi roh. Dia panggil roh, bagi sir, bawa bagi satu-satu. Dia bagi pap tegik, tak tentu pasal kan. Lama-lama dia pun pergi jalan. Nur ni kuat sangat kan, kalau dia tak boleh tanggung. Ya? Kayu balak, mana boleh letak kat Honda Cup, patah dia punya. Dia kena atas lori tu, boleh-boleh. Itu maknanya peringkat pembinaan. Ya, dia bina. Bawa dia letak. Macam orang bina badan lah tuan-tuan. Orang bina badan tu, tengok dia pun saya dah kuat, boleh tambah sikit besi. Oh, dia angkat. Dia bikin, dia agak lagi, dia kuat lagi, boleh tambah satu. Dan dia baru letak semua, terkehil patah tangan dia. Kena angkat sikit-sikit. Sampai dia betul-betul mantap. Dia dah kuat betul, boleh. Itulah. Kutul arwah, makanan roh. Ya, dia ada peringkat sukatan-sukatan. Sebab dalam suluk dia akan tengok. Tiga hari dia akan peksa. Warid-waridan sampai. Waridul intiba ke waridul ikbal ke waridul wisal ke apa semua dia akan tengok. Ya, perkembangan nur dalam kalbi dia macam mana. Banyak mana semua benda dia akan tengok. Cara rohani. Oh, dia ubah. Tengok keadaan ni. Ya. Sebab tu maknanya dia penting. Kepada suluk tu dia kena ada. Cek akan warid-warid yang sampai. Supaya meletakkan kedudukan seseorang tu. Dia kena pada tempat ni lah. 2 sekolah. Pelajaran sama. Yang mengajar pun sama. Kelulusan semua sama. Tapi satu sekolah tu ada periksa. Satu sekolah tak ada periksa. Agak-agak tuan-tuan hantar anak ke mana? Yang ada periksa ke tak ada periksa? Tentu kita nak hantar anak tempat yang ada periksa. Sebab perperiksaan mengesan pencapaian. Kalau kita rasa, wah hebat budak periksa pun dapat nombor 30. Ingatkan nandal, wah pandai budak ni gini. Periksa 30 pun dapat. Macam tu lagi tu kita rasa, aku rasa dah dekat. Dia masuk suluh, pum, kantoi. Tarik tak lepas lah macam-macam. Itu sebab maknanya. Ya, bila periksa tu kita tahu pencapaian dekat mana, peringkat mana rohani ni. Itu cara dia gitulah. Yang ni seperti bahawa tiada sah engkau makan makanan yang membunuh akan dikau. Ya, macam budak kecil tadi, makanan tu halal boleh makan, tapi kita sumbat kat dia, dia belum layak mati kan. Keras budak tu tak pasal-pasal bulan kita sumbat masak asam macam-macam kan. Hari sekejung beliak mata dia. Maka tiada harus bagimu mengata, ya, dan menerima. Sama ada kita nak ucap ataupun kita nak terima. Kalau kita terima daripada atas orang atas kita. Kalau kita nak ajar orang bawah kita, kita kena tengok. Kallimin nas bihasabil uqulihim. Ya, berbahaslah, berkatalah kepada manusia dengan standard akal mereka. Satu tuan guru saya bila dia mengajar hikam dulu kan, dia bila dia angkat tinggi dia tengok orang tercengang, dia turun balik. Bahasa tu dia turun ke balik. Dia angkat dia tengok lain, dia tercengang kan, dia macam tak boleh tangkap, dia turun ke balik. Tu orang yang berpuasa dia tengok. Kelakuan maknanya mustami, orang yang mendengar tu. Kalau kita pakai bak tangkap dia, orang tak faham tegak, kita cakap sorang-sorang. Ya, tanya kitab-kitab belayau, tak tuan tak faham. Dan menerima kata yang membunuh, ya, akan dikau. Mana menyebabkan rohani kita dirosak kalau tak kena cara dia. Dan tiada harus kau dakwa yang tiada daripada adatmu dengan semata-mata baru hendak engkau lihat dan faham. Kalau mata-mata baru terbuka sikit tu, jangan dia banyak mendakwa. Ya. Dan dakwa yang paling besar nampak akan diri kita. Itu bahaya tu.
Berkata Rabi'atul Adawiyah, tarikuna tarku mulazahatul amal la tarkul amal. Jalan kami meninggalkan memandang pada amal, bukan tinggal amal. Amal tu disuruh bersungguh-sungguh, ya, riyadhah, mujahadah, sungguh. Pandang jangan, pandang dia habis, tu dakwah panggil, ya. Dia pandang dia, tu dia. Dia buat-buat zikir banyak kan, terbuka-terbuka Tuhan bagi. Lepas tu dia pandang kurnia Tuhan ke pandang dia? Dia pandang dia, wah ini anak tarik lebih sebab terbuka. Habis kan, pum, terbalik. Pandang semua kurnia dia, tak ada apa kita ni, kosong entah ni. Semua haza min indillah, semua daripada Allah. Itu adab. Kita pandang je diri kita, berdentum jatuh balik. Dan jangan engkau sangka tiap-tiap orang yang faham akan satu kata itu telah apa dia rasayakan dia. Ya, jangan engkau sangka orang yang boleh menghurai tadi, ya, hebat-hebat disampai belum, belum tentu. Jadi dia faham dia, usul belum lagi. Ya. Ha. Mana orang yang sampai itu orang dah merasai. Merasai dia dengan Tuhan makrifat dia. Maka nak rasa dengan Tuhan dia kena pun cara besar. Buang rasa dengan makhluk. Hingga kita tengok makhluk ni macam apa? Tak ada apa. Dia gajah ke dia sultan ke dia agung ke dia orang kerja kontrik ke bawah. Rupa apa tak ada. Dia makhluk daripada makhluk Tuhan. Kosong tak ada apa. Ha, ketika itu Tuhan buka. Kalau tengok orang terkejut, oh orang ni hebat, orang ni hebat, orang ni kaya, orang ni. Tak sampai lagi lah jauh ni. Mana kulub kalbi kita bergantung dengan makhluk, Tuhan tak akan buka. Ya bila kita padamkan, pum baru dibuka. Ya bila kita padam baru terang. Bila kita kunci baru terbuka. Eh kalam pelik kan, tutup baru terbuka. Eh dah tutup lah terbuka. Tutup dengan makhluk baru kau terbuka dengan Tuhan. Padam pandangan dengan makhluk baru Tuhan buka dengan dia. Selagi isytirak kita pandang dua nampak Tuhan besar, ni pun nak pandang makhluk besar. Eh, tak Tuhan tak buka dan ya kamala yuhibbul al amalul mushtarak la yuhibbul qalbul mushtarak. Sebagaimana Allah Taala tak mau amalan tu disekutukan, syirikkan, begitu juga kalbi kamu jangan disyirik, jangan disekutukan dengan yang lain. Pandang dia je sebab tu zikir nafas tak boleh putus. Sentiasa jalan Allah, Allah, Allah. Ya. Ni macamnya. Tuan-tuan tengah tengok kitab kan, kita pun baca kitab. Boleh jalan? Kena jalan kan ni. Mulut baca sini dalam kena jalan, jangan berhenti. Pusing aja kau tunggu saya pusing jalan ni dia tu. Allah, Allah, pandang asma awsaf dia. Ya. Sehingga kita bercakap, kita rasa dari dia, kita belajar tengok kitab berjalan pun bahasa semua gerak daripada dia. Afal dia. Ha, baru dia boleh buka. Dia akan buka sikit-sikit. Kalau kita masih nampak kita lagi, oh kita buka dan ya, ru'yatu paru'yatu ka wujudak mani'ah an syuhudi rabbi. Kau memandang diri kau ni itu mani skat blok tuan tak lagi. Padamkan baru dia akan buka. Ya. Farriq galbak minal aghyar. Allah. Kosongkan kalbi kamu dari merasakan kehebatan makhluk tu. Tak ada apa kosongnya. Baru dia akan buka. Kita dah kosong baru dia tuang. Kalau dalam bekas air itu ada air lain, kita nak tuang boleh kan? Tak boleh. Kita menuai sirap. Tiba-tiba kawan bawa air lain sedap. Oh, nak masuk tak boleh. Habis minum buang. Atau minum habis keluar baru tuang yang lain. Selagi tak kosong dia takkan buat. Jadi kosongkan kalbi baru tuan tuang dengan nur makrifat daripada dia dan sebagainya. Ya. Ha. Pada dalam matan depan sudah ada kan? Rubbama warada alaikal anwar fawditil qalb mashwan bi suril asal fartahalat min haitsu nazalat farriq qalbak min al aghyar baw yamla'u bil ma'arif wal asal. Ada kala tuan nak tuang dalam kalbi insan tadi. Berbagai-bagai pembukaan. Tiba-tiba dia tengok dia, oh kotor lagi. Banyak sangkut sana sangkut sini. Oh banyak kena bersihkan dulu. Fartahalat diangkat balik, tuan terik balik. Bila kita bersihkan boleh wish. Jalan ni dua je kaedah. Kalau satu hikam lagi, hikam Abimadian At-Tirmizani, dia buat dua patah je dan faslun waslun, fasal wasal. Faslun mana kerat. Kerat ruhani kamu daripada menghadap makhluk, waslun dia akan buka sampai kau kepada Tuhan. Itu cara dia entah ni. Sebab dia perlu pada suluk. Suluk dia nak proses entah ni. Seorang pegawai kerajaan, dia kerja dengan kerajaan 30 tahun. Tapi satu kali pun tak ada kursus, agak kualiti dia ada kan. Seorang pegawai kerajaan ni kerja sama-sama, ni kerja khidmat 20 tahun, ni pun 20 tahun. Yang ni dan 20 tahun 10 kali dia punya kursus. Yang ni satu kursus pun tak ada, agak-agak yang mana kualiti. Eh? Tentu yang kursus lah tuan-tuan. Kualiti dari pengalaman banyak.
kita lah seluk, kita kuat, kita kerusut dalaman itu. Dalam proses. Ha, sebab bimbang-bimbang kita, perasan kita dekat, rupanya kita masih jauh. Itu ha, je tuan-tuan ni. Eh, kita perasan dekat, walaupun dah bagus. Lepum sangkut tuan-tuan ni. Allah Karim. Yang seperti yang tiada sah engkau makan makanan yang membunuh akan di kamu, maka tiada harus bagimu mengata. Ya, makanan itu macam perkataan ini masuk. Ya, menerima kata yang membunuh akan di kau, dan tiada harus kau dakwah. Bahasan sengah kita macam manhala sufi. Di awal kitab dia tulis, nahnu qaumun tahrumu mutala'atul kutubina. Kami satu kaum yang kami haramkan baca kitab kami kalau tidak ada ahli. Tidak akan dipahami, dia berbahasa macam-macam. Maknanya itu peringkat atas lagi. Dan hendaklah engkau lihat dan faham, dan jangan engkau sangka tiap-tiap orang yang faham akan satu telah merasai akan dia belum. Dia hurainya apa tuan? Makanan yang sedap atau buah durian musangking tuan. Dia hurai sampai 1000 muka surat, dia buat tesis musangking. Tapi tanya dia nak makan, saya belum makan ni. Dah pegang, pegang pun belum. Kebun dah masuk belum. Dengan pakcik duduk buah kebun tu, agak-agak siapa lebih makrifat buah tu? Pakcik dua pokok je lah. Dia tengok buah tu jatuh, tengok. Dia pegang buah duri yang dia kata duri dia tajam. Dia dah rasa makan pun dia dah makan. Itu kalau sebut, siapa lebih rasa? Yang dah makan dah rasa. Yang dia ni tulis saja. Dia dapat dengan ilmu pengalaman, bukan ilmu perasaan, rasa zauk. Dan tiada harus bagi segala syekh itu bahawa menyebutkan mereka itu bagi segala murid barang yang menghilangkan akal, mana yang dia tak dapat tangkap. Betul, kadang-kadang syekh kita tanya dia tak jawab pada. Syekh ni macam mana gini-gini, saya tengok dia soalan tu tak padan dengan dia, tinggi sangat. Dia diam. Kita pula kata, syekh ni aku tanya dia tak boleh jawab. Dia, tak andal lah padahal. Syekh saja tak jawab sebab apa? Sebab dia tu persoalan dia pun tak faham walaupun murai kan. Atau dia sengah macam tu. Dan sabda Rasulullah SAW, kalimin nas bihasabin ukulihim. Mana katakan olehmu pada manusia, pada barang yang memberi paham mereka itu. Dengan standard akal pemilikan mereka. Takkan matematik, dia kata 6, nak ajar budak belajar 6 tu kan. Kebening kepala dia, apa benda cikgu cakap pun tak faham. Maknanya ikut, maknanya pencapaian. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala, terkadang memberi mudarat segala hakaik pada beberapa kaum. Seperti memberi ya binatang pada kasturi. Minyak kasturi dan bauan yang mahal, sedap bau kan. Terpergi pada binatang, beruk ke apa, dibaling. Dia kan tahu nilai kan. Benda mahal tu dibuang ni. Bagi gantai suruh dia pakai, beruk, dibuang ni kan. Ya, dia nak pisang ni. Bagi pisang ni makan. Kita gaulkan apa? Ya. Jagung dengan dua permata, zamrud dengan tu lagi apa? Betul pakai nilam lagi apa? Derima kan. Mahal harga tu, sebiji harga 15,000, ada sampai 60,000 ada. Kita gaul dengan jagung bagi ayam makan. Ayam makan apa tu? Dia ambil tak batu-batu tu. Dan dia ambil dia kain buang. Padahal kalau dia jual tu 60,000, dia boleh susun sampai ke Johor. Sampai ke Singapura jagung tak habis makan, 7 keturunan. Tapi tak kenal dia makan jagung. Mata mahal 100,000 dia tolak dari tu. Itulah makna. Kalam-kalam hebat daripada arif, kalau cakap dengan orang yang awam tak faham, dia cakap apa dia kata. Lepas tu jangan cakap benda yang belum lain mereka tu lagi. Itu maksud dia. Ini pesanan lagi Imam Ghazali supaya tidak menjadi sia-sia barang yang diberi tu. Seperti yang memberi binatang kepada kasturi ya, dan tiada harus bagi syekh itu menyebutkan suatu daripada barang yang tiada muafakat akan dia syar'i, akan syarak atas zahirnya, tetapi tetaplah pada zahir syarak dan rujuk kepada hakikatnya padahal diamalkan pada kata seorang yang berkata. Maka barang siapa faham akan isyarat, maka hendaklah dipelaharakan dia. Jadi maknanya ada benda yang tak boleh cakap, jadi dia pakai isyarat. Ya, ada bahasa-bahasa isyarat. Ha, maka jangan dibuka kalau benda itu maknanya tidak sesuai bagi pendengar. Dan kalau tiada faham mereka, maka itu lagi akan membunuh akan dia, menyebabkan kerosakan. Kitab pun kadang-kadang kalau silap baca menjadi rosak. Ya.
Siapa yang telah mantap makrifatnya dengan Tuhan, maka tidak payah beramal. Maksud kitab tu, bila dah mantap makrifat, tak payah beramal, mana amal dia tak jadi susah, jadi senang ringan. Dia silap baca, tak payah beramal. Tak payah beramal itu, lain dia faham. Itu baru kitab tu benar ni, ubah sekitab. Belum lagi makam dia dan peringkat dia tu. Di kepahaman-kepahaman, satu hal. Kemudian merasai satu hal yang lain. Ya. Dan jangan engkau sangka bahawa setiap-tiap orang yang faham, ya, orang yang faham kata itu dirasai, dia boleh hurai kan, kitab besar-besar dia boleh baca. Dia sendiri, kerana dia sendiri belum berjejak lagi pun ada macam tu. Ya, dia bahas bukan main sedap, dia tengok pom-pom-pom. Dia sendiri belum, sebab apa? Dia belum menjalani. Sebab ilmu cara tadrij lain, ilmu cara mukasyafah dia lain. Sebab dia kena mukasyafah, dia kena suluk, dia kena jalankan rohani kita. Ya. Suluk ni apa makna? Jalan. Salaka yasluku sulukan. Itu masdar daripada kalimah madhi, dia salaka. Berjalan. Mana memperjalankan kedudukan rohani ke Tuhan apa hukum? Wajib fardu'ain. Berdalilkan firman Tuhan, fafirru ilallah. Berjalanlah kamu menuju kepada Allah. Dia dua je, kalau tak berjalan kepada Allah, dia berjalan kepada makhluk. Hati dia akan bertambat dengan makhluk, terikat dengan makhluk sampai ke mati. Bahaya. Dia kena jalankan rohani itu. Daripada jauh menjadi dekat, daripada gelap menjadi terang, dan seterusnya lah. Ya. Ha, tu. Dia kena perjalankan. Maka cara berjalan, itu banyak cara. Tapi kalau dalam yang kita tengok, yang paling halus, dia punya syarat-syarat, pada Naqsyabandiyah Khalidiyah. Dia ada khas betul-betul. Ya, dia tempat, dia kurung betul-betul. Ha, tu. Kalau sengah-sengah tu, di suluk tu tak semesti dalam tempat. Berjalan biasa pun boleh. Tapi biasanya, adatnya kalau satu produk yang dikeluarkan, dia punya syarat ketat, maka produk tu mahal ke murah? Mahal kan? Produk ditekawal rapi, orang nak masuk untuk lihat kan? Kawalan hebat, produk tu mahal. Tapi kalau produk dibuat belakang rumah je, biasa je, itu murah kan? Murah maknanya, dia punya syarat tak ketat. Hadis pun kalau tuan tengok mengaji dalam hadis, syarat Imam Ghazali, Imam Bukhari dengan Imam Muslim di tazamah. Sebab tu martabat hadis Imam Bukhari lebih tinggi. Sebab syarat dia ada dua, luqi wal muasyarah. Ya, dia mengambil hadis tu bukan sekadar muasyarah semasa dia luqi, dia kena bertemu. Kalau Imam Muslim memadah satu masa tu, orang perawi tu ada cukup semasa, okey dia terima. Walaupun tak jumpa, jadi syarat dia longgar sikit. Sebab tu Imam Bukhari punya martabat, syarat dia kuat. Sebab tu dia punya hadis lebih tinggi martabat. Itu nisbah daripada kajian syarat-syarat dalam ilmu hadis lah ya. Maknanya, bila kawalan dia ketat, maka dia punya kualiti dia tinggi. Itu maksudnya lah. Bila suluk dia buat ketat, maka ada orang kata, ni ketat sangat. Tak, masalah bukan ketat sangat, kita nak kualiti. Ya, kita nak kualiti kehasilan. Maka kalau ketat kita kawal, dia punya kualiti cantik dan ya, kualiti dia lagi hebat. Itu saja maksudnya. Dan satu lagi kata Tuan Pengarang, dan jangan engkau sangka bahawa setiap-tiap orang yang faham itu dirasai. Sebab rasa, dia kena buang rasa dengan makhluk baru dia dapat rasa dengan Tuhan. Dia rasakan tak ada yang hebat melainkan dia, baru Tuhan buka. Tiada yang berilmu melainkan dia, baru Tuhan buka. Sebab tu dah Naqsyaband, kalau nak masuk suruh, dia kena ada lapas masuk. Naqsyaband dia Khalidiyah, di antara lapas masuk dia, Tuan, dia kena cakap dengan mursyid dia, Tuan, saya datang dari lautan dosa dan kelam jahil. Kena lapas tu kena buat. Kalau yang datang nak masuk tu, dia ada 5 PhD dan macam terbuka mulut dia cakap, saya datang dari lautan jahil. Padahal dia PhD dia tu. PhD tu ilmu tadris, yang ni ilmu takshib lain. Itu ilmu kita belajar. Yang ini ilmu dalam suruh ilmu muka syafah, ilmu pembukaan rohani. Ya, bukan ilmu tesis. Dia singkap dalam kan. Ya, ilmu muka syafah wal musyahadah. Sebab disap, dicuci cermin hati kita dalam suruh, boleh terbuka. Cermin boleh tangkap, tapi tak nampak sebab tebal. Abu tebal, lumpuh ada, kita penlap sekali, sap terbuka. Nampak terang. Kita lap lagi, lagi terang, lagi terang.
Bila memandang, lagi terang sedap ke atau mandang tu samar sedap? Tentulah lagi terang lagi sedap. Maka kerja kita lap je. Okey ni. Ya, entak dengan zikir dan seumpamanya, insya-Allah. Ya. Ada terbuka, dia tahu bulan dan ni. Sebab dia kata kalau dia faham saja, dia tak buat kerja, tak riadah, dia tak sampai hakikat. Sebab kita ada dua sayap, satu ilmu, satu riadah. Abau dia pergi uruj, boleh tadbir dia terbang ke hadrat makrifat. Maka jangan engkau sangka bahawasanya tiap-tiap orang yang faham itu dirasai, ya, dan tiada tiap-tiap orang yang mengibarat daripada satu itu tahqiq, kerana diibarat dia sendiri belum tahqiq lagi, dan tiada merasa baginya melainkan barang yang layak baginya, melainkan dia dapat kadar, ya, riyadhah dia dan mujahadah ini. Bikadri mata anna tanalu mata tamanna, dengan kadar mana dia riyadhah mujahadah, kadar itulah akan dihadiahkan oleh Allah Ta'ala ma'rifah dia. Dan kata dalam Lataiful Minan, hanya senya adalah mengikut pada syekh itu, menunjuk ia akan dikau atas Allah Ta'ala dan mengeluarkan pada daripadamu, daripada penjara hawa. Ya, nafsu kita ni dipanggil sebagai penjara. Bila kita masuk ikut dia, maknanya kita tak akan jumpa jalan makrifah kepada Tuhan. Dia penjara, tak ada lokap mana nak keluar. Dan yang memasukkan daripadamu pada Tuhan tu, dan yang membersihkan cermin mata hatimu, hingga nyata, mana di muka siapa akan terang dalamnya segala anwar padamu, ya, nurul ma'rifah, nur tawajuh, nurul muwajjah, macam-macam nur ni, dan yang menjalankan padanya hingga sampai engkau kepadanya. Itu mursyid dipimpin, sebab babullah wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa babur rasul huwa mursyidul kamil. Pintu nak pergi ke Tuhan ialah baginda sallallahu alaihi wasallam, dan pintu nak memahami jalan rohani Islam ialah mursyidul kamil. Dia memimpin kita cara rohani bagaimana kita nak usul ila Allah Ta'ala. Itu nikmat paling besar bila dibuka dengan dia. Wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Dan nikmat paling besar ialah bila dibuka engkau dengan dia. Ya. Kemudian parubbama abbarah anil maqam ila akhir wallah. Ditangguh seminggu tadi. Waktu mula suluk petang ni. Doakan mudah-mudahan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawatullahi wa salamun ala sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfirna ya Allah ma salafa min dhunubina wa inna khayra kulluhu bi yadika anta min ala. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim.